Sudarun, prosesi pengibaran bendera merah putih pada kegiatan upacara hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia di Kabupaten Nagan Raya dipusatkan di alun-alun perkantoran Sukamakmur Kamis siang. Upacara diikuti unsur Forkopimda Nagan Raya, pimpinan SKPK, masyarakat, TNI Polri, serta kalangan aparatur sipil negara. Upacara yang awalnya berlangsung khidmat mendadak heboh dan riuh setelah bendera yang dikibarkan tak sampai di puncak tiang. Sontak, ribuan warga dan peserta upacara yang hadir guna menyaksikan pengibaran bendera yang semula hening menjadi gaduh karena masyarakat turun ke lapangan melihat kejadian ini. Warga dan anak-anak terlihat mengabadikan momen tersebut menggunakan smartphone-nya. Diduga insiden ini diakibatkan tali terpelintir. Dari Sukamakmur, Dedi Iskandar, Serambi On TV.